Jadi dalam wasiah ini, bila melibatkan perkara wasiah, ada situasinya yang sesuai untuk kita gunakan wasiah ni dalam kehidupan kita. Misalannya, ya, apabila kita mempunyai ahli waris yang ia tidak berhak untuk dapat pusaka. Jadi bila kita meninggal tak dapat apa-apa, jadi bila orang tu ataupun individu tersebut berjasa kepada kita, kita nak bagi jugalah sikit. Ya, apabila kita dapat suatu harta selepas kita mati, kita nak bagi juga pada dia sebab dia berjasa kepada kita. Misalnya, ya, ada anak angkat. Kita ada anak angkat. Jadi anak angkat ni lah misalnya yang jaga kita, yang jaga kita lah, berubat dan sebagainya. Dan anak-anak yang lain mungkin sibuk ataupun ada sumbangan juga, tetapi dalam masa yang sama anak angkat ni pun ada sumbangan dia. Jadi macam mana kalau anak angkat ni dia tidak dapat lah pusaka tersebut, faraid, hak faraid dia tak dapat. Jadi macam mana kita nak bagi pada dia adalah dengan wasiat. Dengan wasiat kita bagilah dalam kadar peruntukan 1/3 daripada harta kita. Demikian juga misalnya kita ada, kalau rumah kita ni, kalau duduk kampung ni, rumah dekat-dekat dengan adik-beradik kita. Adik-beradik kita, mungkin kakak kita duduk dekat dengan kita, abang kita, yang ya tambah musim COVID ni anak kita duduk jauh, susah nak balik. Jadi yang jenguk kita ni, ya, apabila sakit dan sebagainya, maka kakak kita lah yang datang jenguk kita. Jadi banyak jasa dia kepada kita, maka dengan sebab tersebut banyaknya jasa dia, kita rasa kita nak wasiat kepada dia. Sebab dia bukan ahli waris. Kalau misalnya dia ada anak lelaki, dia ada anak lelaki, si abang kakak tak dapat. Jadi bila dia berjasa, maka kita boleh untuk memberikan peruntukan wasiah kepada dia. Demikian juga kalau kita ada kawan yang baik dan sebagainya, yang siapa saja yang berjasa kepada kita, maka kita berikan wasiat kepada dia. Baik, selain daripada hukum yang asal tersebut tertakluk kepada sunat, dia boleh juga pergi kepada wajib. Ada situasinya hukum tersebut tertakluk kepada bukan sunat dah, tetapi wajib. Apa dia? Jika seseorang mempunyai hak syarak terhadap Allah seperti zakat dan haji, dan bimbang akan tersia-sia kewajipan tersebut jika tidak diwasiatkan. Jadi nak kata, apabila dia berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, contoh haji kan, bila kita nak daftar haji tu 80 tahun lagi baru boleh dapat, lambat dia punya turn tu, lambat. Dan kalau kita daftar sekarang ni lah, jadi kalau bila kita dah sampai itu, kita pun tak tahu kita hidup ataupun tak. Tapi kita rasa kita ada kemampuan tersebut. Jadi bila kita ada kemampuan tersebut, maka kita gantikanlah dengan badal haji. Dengan kita upah. Upah haji. Untuk cover balik berkenaan dengan ibadah haji yang kita tinggalkan. Demikian juga dengan zakat. Kalau ada zakat wajib yang kita tinggalkan, maka kita boleh bayar balik. Dengan kalau kita ada zakat perniagaan, zakat perniagaan yang mana ada ketikanya kita wajib untuk bayar tetapi kita terlepas disebabkan tak mampu. Contoh kita, kalau kita ni mungkinlah kita bukan daripada kontraktor misalnya. Kalau ada daripada kontraktor, dia ada hartanah yang mana hartanah tersebut itulah aset untuk dijadikan sebagai perniagaan dia.
maka aset tersebut, hartanah tersebut diwajibkan untuk dibayar zakat. Tapi takkan dia nak bayar tanah tu, rugilah dia kan, sebab kita akan bayar dengan saman, dengan nilai dia. Jadi tak ada, tak ada untung daripada hartanah tersebut, maka tak boleh nak bayar zakat tersebut. Jadi apa yang dibuat adalah tangguh bayaran selagi mana bila adanya untung daripada hartanah tersebut, maka wajib untuk dibayar zakat mana yang dia terlepas, mana yang dia terlepas. Jadi itu yang melibatkan zakat tijarah, zakat perniagaan, wajib untuk dibayar. Dan begitu juga yang melibatkan hak anak Adam, seperti simpanan dan juga hutang piutang, jika orang yang ada kaitan dengan hak tersebut tidak mengetahuinya. Jadi misalnya kita ni ada hutang dengan orang lain, dengan individu lain, tak tahulah siapa, melainkan kita sahajalah yang tahu kita hutang dengan siapa. Maka wajib bagi kita untuk tulis wasiat tersebut. Kalau tak buat, berdosa. Wajib untuk kita tulis wasiat berkenaan dengan hutang kita dengan Allah, hutang kita dengan makhluk. Sebab ya, bila kita dah meninggalkan harta kita ni, ya, waris kita dia tak peduli dah, dia ada hutang ke dengan siapa ke dan sebagainya, yang dia tahu apa apa dia punya portion yang dia dapat. Dan portion yang dia dapat berapa banyak, itu yang dia kira. Kalau hutang dia, dia tak nak ambil tahu. Sebab tu wajib untuk buat wasiat. Wajib untuk buat wasiat. Jadi kita pun maklum pada isteri kita, hak ni, hutang. Jadi sebelum nak buat apa-apa sahaja pembahagian, hutang ni kena settle dulu. Kalau tak, kita tak settle lah. Nak apa ni, nak meninggal tu, nak masuk ke alam barzah tu tak settle lah, ya, apabila kita berhutang. Yang kedua adalah haram hukum dia, apabila melibatkan perkara yang haram dilakukan oleh syarak, seperti wasiat dengan arak atau berbelanja dalam maknanya dia memberikan, mewasiatkan perkara yang, harta yang haram kepada kepada siapa yang dia nak lah, kepada ahli waris dia ataupun kepada bukan ahli waris dia. Contohnya dia ada kedai apa yang haram, kedai judi ke, kedai nombor ekor ke, kedai jual ketum ke. Ketum haram ke lah? Jual ketum ke kan, dia nak wariskan perniagaan tersebut kepada waris dia. Jadi harta tersebut adalah haram, jadi tak boleh untuk diwasiatkan. Kalau diwasiatkan, dia mewasiatkan benda yang haram lah untuk waris dia. Jadi tak boleh untuk kita berikan benda-benda yang haram. Namun dia kat sini kita kena bezakan dua situasi. Ya, dua situasi macam mana? Harta tersebut dia tahrim li ghairih dengan tahrim li dhatih. Kan? Maknanya haram disebabkan faktor lain. Bukan harta tersebut diharamkan tetapi disebabkan faktor lain. Ya, ada perbahasan dia apabila misalnya si ayah ni, dia ni ambil rasuah. Jadi kita tahu bahawa apabila kita nak mendapatkan satu harta, mesti kita mendapatkannya dengan jalan yang halal. Dengan jalan yang halal macam mana? Dengan bekerja, dengan berjual beli, dengan sebagainya lah, yang melalui jalan yang halal untuk kita dapatkan. Kalau dia dapatkan dengan jalan yang haram, seperti rasuah, mencuri dan sebagainya, maka dekat situ dia dapat harta yang, dia makan harta yang haram lah. Jadi si ayah ni dia dapat harta yang haram daripada dia buat benda yang haram misalnya.
Jadi kalau misalnya dia berikan harta tersebut kepada isteri dan anak dia, adakah anak dan isteri dia memakan harta yang haram? Jadi dalam hal tersebut, dia tak makan harta yang haram lah, isteri dan anak dia tadi. Sebab tahrim li ghairi, haram disebabkan faktor lain, bukan fizikal tu yang haram. Maknanya anak dia dan isteri dia mendapatkan harta tersebut dengan jalan yang halal, dengan nafkah yang wajib diberikan oleh ayah ni tadi kepada isteri dan anak dia. Jadi isteri dan anak dia dapatkan harta tersebut dengan jalan yang halal, dengan jalan yang halal. Yang demikian juga misalnya kalau kita ada kedai, sebelah kita kedai nombor ekor kan, jadi tokey dia pergi kat kedai kita nak beli makanan. Jadi kita tahulah duit yang dia dapat tu duit daripada nombor ekor. Jadi agak-agak kita nak jual ke tidak? Jadi sudah pastilah kita jual kan, sebab kita mendapatkan harta tersebut dengan transaksi jual beli. Jadi bukan duit tu yang haram, tetapi haram disebabkan faktor lain. Maknanya tokey dia lah yang buat kerja haram tersebut, tetapi kita mendapatkan duit tadi tersebut dengan jalan yang halal. Demikian juga misalnya kalau kita ni kerja kerajaan misalnya. Kan kita kerja kerajaan, jadi kita tahulah kerajaan ni dia ada pelbagai sumber. Ya, ada sumber daripada arak, daripada genting, judi. Kan arak berapa? 9 bilion cukai. 9 bilion cukai untuk arak aja. Sebab tu nak hapuskan tu payah jugalah. 9 bilion. Kalau judi banyak lagi lah. Jadi kalau kira-kira tu banyak juga pendapatan daripada benda daripada harta tersebut, cukai daripada benda-benda ni tadilah. Jadi kalau misalnya kita dapat gaji, misalnya kalau kita kumpul 70% yang bersih halal, 30% tadi yang haram misalnya. Jadi agak-agak kalau kita dapat gaji tu, adakah kita nak bersih? Contoh dapat gaji 3,000, 30% kita bersihkan bagi kat anak yatim, kita ambil 70%. Tak sanggup lah kan? Ke ada yang sanggup? Potong 30% bagi dekat anak yatim. Tapi disebabkan kita dapatkan tu dengan jalan yang halal, kita bekerja, jadi tak ada masalah lah dalam hal tersebut. Jadi kalau dia haram secara dizatih, iaitu zat dia yang haram, kalau misalnya harta tersebut memang dia adalah harta yang haram, contoh kedai judi, kedai nombor ekor dan sebagainya, itu adalah diharamkan untuk dia wasiatkan. Kalau dia dapatkan daripada, dia wasiatkan harta yang dia dapat tadi rasuah, macam mana? Kan harta yang dia dapat daripada macam-macam lah, dia adalah orang kata gangster kebun pisang, macam-macam benda yang dia buat. Jadi dia nak, dia kata okay, saya nak wasiatkan harta ni kepada sekian-sekian, boleh tak dia terima? Agak-agak boleh tak terima? Jadi kalau dalam hal tersebut, siapa yang diwasiatkan tu boleh terima disebabkan apa tadi? Disebabkan dia mendapatkan harta tersebut dengan jalan yang yang betul. Masalah tadi si siapa yang tinggalkan waris tadilah, meninggalkan wasiat tadilah, menjadi masalah bagi bagi dia. Tapi kalau misalnya si kita menjadi anak yang baik, kita tahu yang harta yang diperolehi oleh bapa kita tu satu benda daripada sumber-sumber yang haram, jadi secara
waraknya lah bila kita sedekahkan harta tersebut. Yang mudah-mudahan dia boleh membersihkan dosa si ayah tadi. Bila mensucikan balik daripada harta-harta haram yang dia dapat. Tapi dari sudut asasnya boleh lah. Dari sudut asasnya boleh untuk dia dapat daripada wasiat tersebut. Sebab tu kita kena bezakan tahrim li dhati dengan tahrim li ghairi. Demikian juga berwasiat agar ahli waris yang berhak mendapat harta pusaka tidak diberikan haknya yang telah ditentukan dalam harta pusaka. Jadi misalnya kita ni afdalnya adalah utamakan ahli waris yang terdekat lah. Ini kalau bagi dekat kawan, bagi dekat siapa-siapa yang itu membawakan kepada apabila kita meninggalkan ahli waris kita itu dalam keadaan fakir, itu menjadi perkara yang kalau ulama bahaskan dia menjadi satu perkara yang dilarang oleh agama, disebabkan kita meninggalkan ahli waris yang terdekat kita dalam keadaan susah, dalam keadaan susah. Jadi kita kena ambil kira, kena ambil kira. Dan yang ketiga iaitu harus. Harus macam mana? Iaitu jika berwasiat kepada sahabat atau orang kaya yang tidak mempunyai yang makna dia tak ada keperluan yang mendesak dalam kehidupannya. Dia seorang yang kaya dan sebagainya. Jadi kita nak berikan wasiat kepada dia tak ada masalah. Yang mana jika pihak berwasiat kepada kedua-duanya bertujuan untuk melakukan kebajikan dan menghubungkan tali silaturahim. Hukumnya adalah dan jika pihak yang berwasiat kepada kedua-duanya bertujuan untuk melakukan kebajikan dan menghubungkan tali silaturahim, hukumnya adalah sunat sebagaimana yang telah dijelaskan. Jadi ada hukumnya sunat apabila melibatkan apa dia? Kita memberikan wasiat untuk menjaga kebajikan, untuk menjaga silaturahim. Dan demikian juga ia sunat untuk kita wasiatkan sekiranya kita ada harta yang lebih, kita dalam kehidupan kita ni tak dan nak bersedekah, nak sedekah, nak berwakaf dan sebagainya, tak dan. Jadi pada waktu itu boleh untuk kita wasiatkan, kita berikan harta kita, kita wasiatkan dengan sedekah dan sebagainya.